Iya, nama saya Pak Wardi, alamat Tawangsari, Sukoharjo. Saya berusaha jualan tahu kupas sejak tahun 78 sampai sekarang. Awalnya keliling dulu, antara ya 2 tahun keliling, terus sekarang sudah mangkal di sini sampai tahun berapa nih ya? Tahun saya memilih jualan tahu kupas itu ya kira-kira ya ada hasilnya sampai sekarang gitu ya. Saya jualan tahu kupas sebelum kan saya sudah pernah keliling selama 2 tahun. Jadi sekarang saya supaya bisa enak itu kan ada hasilnya itu kan jualan tahu kupas ya. Sampai sekarang di sana-sana nggak ada, nggak kurang laku tapi kurang banyak gitu. Supaya kan di sini tuh belakangan ini kan pabrik besar dulu, nanti sekarang sudah pindah pabriknya dan saya langsung di sini saja, ibu saya sama anak saya, jadi orang 3, sekarang ada pembantunya 2 sekarang. Ya sudah itu kan dimasukkan itu loh HP itu YouTube itu, jadi makin lama makin banyak penggemarnya itu. Di luar kota banyak loh mas, anu itu Sragen, Klaten, yang banyak Jogja, yang Jogja itu banyak sekali dibawa sana dibungkus itu. Kalau harganya itu sama saja tapi rasanya yang lain. Rasanya yang banyak-banyak di sana itu rasanya kurang mantep gitu loh. Porsinya sama aja. Malah itu ada yang lebih, harganya lebih kurang dari sini ya ada. Tapi rasanya kurang enak rasanya. Satu hari kurang lebih ya 200 porsi. Ya, kurang sedikit lebih sedikit. 200 porsi itu. Ya kurang lebih ya 1 juta. Tahunya ada 11, ya 10 black, 11 black, ukuran itu, ya, kadang-kadang saya tambah lagi. Ya tahu pernah. Kalau hujan sampai udah itu rugi nggak ada hasilnya. Pernah anu satu hari nggak terang loh di sini. Jadi itu jatuh saya. Tombok mana? Tombok bayari tukang ini deh. Mana ada tukangnya 3 saya. Oh nggak, saya beli ada yang nyetori itu dari manaan kanan jalan tuh mana ya? Nggak anu Batur. Kupatnya dari Batur sudah dikirim sini. Kupatnya satu ombyo itu satu gandeng itu harganya 10.000. Isinya 10. Satu hari habisnya 300. Ya, 300 biji. Kupat Sabang Solo Baru enggak jalan. Terus di mana ya? Pasar Kliwon enggak jalan. Jadi tetap di sini aja.
penggemarnya banyak di sini. Dari dulu dari bapak saya yang nyuruh itu pak bumbu ini itu bapak saya yang lanjutnya saya. Bumbunya itu bikin sendiri kok, bukan beli ya. Jadi bikin sendiri, masak sendiri. Brambang goreng, miri, gula merah itu bikin sendiri. Ada takaran. Kalau masak nanti jam 4 habis. Habis jualan ini langsung dikirim belanjaan, langsung masak. Terus mulai jualan setengah 7 sampai jam 2 nanti. Mulai bumbu, mulai bikin bumbu itu mulai mau jualan itu. Adan suku sudah selesai saya. Adan suku. Goreng itu ya. Ya sama istri saya sama anak-anak. Sama tukangnya dua. Iya. Dulunya nyewa, yang punya warung-warung ini kan sudah meninggal, terus saya beli gitu loh. Yang masih nyewa sampai sampai sekarang ini bekasnya warung ayam bakar itu loh. Ini nyewa ini, satu porsinya 10.000. Isinya ya tahu, kupat, cokolan, bakmi, kacang, ledri, bakwan, gitu. Ya, isinya cuma itu. Untungannya itu nggak bisa dinilai kan. Cuma kalau habis hasilnya segini gitu loh. Selama saya berdagang ya bisa beli tanah, bangun rumahnya anak, membelikan tanah untuk anak. Cuma itu yang sudah dong. Ya, tanahnya beli dua lokal. Saya punya cita-cita mau pergi ke umroh itu tuh. Nah, berhubung yang saya ikuti itu belum berangkat, saya menunggu nih. Jadi kapan-kapan yang adik saya itu ngajak saya langsung berangkat gitu. Cita-cita saya gitu.
Ya saya jualan ini supaya laris ya, saya doa terus tiap hari, tiap malam itu doa supaya bisa lancar usaha saya sampai besok. Saya doa terus. Kelihatannya yang ada pelanggan terus kesini terus nilai rasa rasanya tuh nggak berubah katanya gitu. Ada loh yang orang Jogja sampai sini dua kali itu katanya rasanya tidak berubah.